اللهم صل على محمد. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي، به أستفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا رب متني بسر ونور به سمعي وقلبي ومقلتي، وهب لي به فضلا وعلما وحكمة، وأنس به يا رب بالفضل والجد، وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، الله سبحانه وتعالى bersumpah demi duha. والضحى والليل إذا سجى، dan Allah juga bersumpah demi malam. Idza saja, tatkala sudah sunyi, sudah sepi. Ini melambangkan manusia, tatkala manusia itu dirundung kesedihan, ditimpa kesusahan, jadi batinnya gelap. Jadi batinnya gelap, peteng. Batinnya peteng. Dan Allah bersumpah wadduha, demi duha. Duha itu cahaya matahari sepenggal galang. Jadi kalau sampean mau sholat duha, nunggu matahari dulu keluar setinggi galang. Sekitar jam berapa, Pak? 6:30. Sekarang mungkin jam 6 udah. Ini adalah jawaban dari Allah, supaya kita itu tidak putus asa atas apa yang kita alami dari kesusahan maupun kesedihan. Ini lambang batin kita, supaya Allah memberi jalan keluar, supaya Allah itu memberi cahaya. Sering Bapak juga sampaikan, wadduha ini adalah kerentet di dalam hati.
keinginan di dalam hati, yang terlintas di dalam hati, seketika datangnya, des, itu cahaya, lambang kehidupan, lambang petunjuk, huda, nur dari Allah. Jadi kalau batinnya sampean gelap, sama seperti alam. Alam kala gelap sampean mau jalan, sampean harus bawa penerang, bisa senter, bisa HP. Agar apa? Perjalanannya sampean biar tidak tersandung. Walaili idza saja. Kalau kita ingin mendapatkan duha, mendapatkan seperti sinar petunjuk dari Allah, kita harus bangun di tengah malam. Idza saja, tatkala sunyi, tatkala sepi, lainnya sudah jadi mayat, sampean jadi macamnya. Yang lain sudah tidur pulas, nyenyak, sampean bangun bermunajat kepada Allah. Walaili libasa. Malamnya sampean jadikan perisai, jadikan benteng kekuatannya sampean. Ngecas batinnya sampean, dicas agar kuat menghadapi kehidupan. Walaupun kehidupan kita, jalan kita tidak selalu mulus, tidak selalu datar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berliku-liku, turun naik, ya, biasa. Kalau kita kuat, batin kita kuat, apapun yang akan kita hadapi, kita tetap anteng. Karena sudah merasa bahwa Allah selalu bersama kita. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidakkan, tidaklah. Wadda'aka, wada itu. Kalau sampean umroh haji pasti pulangnya tawaf wada. Apa itu? Tawaf apa namanya? Tawaf perpisahan. Aku tak mulih sik yo. Ntar aku balik neh. Oh, sama Ka'bah itu, sama Baitullah itu. Namanya tawaf wada. Tawaf perpisahan. Namun di sini seperti apapun keadaan kita, seperti apapun batin kita, baik kita itu sedih, baik kita itu senang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak akan berpisah dengan kita. Ma wadda'aka, dan tidaklah berpisah dengan engkau ya Muhammad, siapa rabbuka, Tuhanmu. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita seperti apapun keadaan kita. Sampean lagi ibadah anteng-antengnya, enggak akan berpisah sama Allah. Dan sebaliknya, tatkala kita bermaksiat sama Allah, Allah tetap menyertai kita. Kok bisa, Pak? Iya bisa. Kalau sampean enggak disertai Allah, enggak akan sampean hidup. Karena hakikatnya hidup, kita ini sekarang hidup karena kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Kalau gitu, kalau aku bermaksiat, Pak, berarti la izin lah, Pak. Iya, le awakmu sadar. Le awakmu enggak sadar dibarengi sama Allah, masuk ke pelacuran,
masuk ke perzinahan, melakukan kemaksiatan, kalau kita tidak sadar, ya enggak akan izin, enggak akan malu. Wa ma qala, dan Allah itu tidak pernah membenci. Walaupun sampean itu kelakuannya selalu bermaksiat kepada Allah, Allah akan tetap bersama. Bukan ada apa? Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asobirin. Iya, kalau sampean sadar kebersamaannya itu tatkala kita sadar, baru tahu, baru mengerti kalau Allah selalu bersama. Kalau kita tidak sadar, tidak ngerti kalau Allah itu selalu bersama kita. Makanya sampai tatkala galau, tatkala sedih, tatkala frustasi, tatkala banyak masalah, seolah-olah Allah meninggalkan kita. Salah itu. Allah itu bersama kalian. Allah itu selalu bersama. Tidak akan Allah meninggalkan kalian itu. Allah itu masih menunggu kesadaran dari hambanya. Supaya kita sadar, kita harus memperbanyak zikir. Supaya kita tahu seperti apa zikir, seperti apa hakikatnya zikir, kita harus mengaji. Kalau enggak ngaji, enggak punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, sembarangan, nyasar. Walal akhiratu khairul laka, dan pasti akhirat itu khairul laka, lebih baik bagi engkau ya Muhammad, minal ula, dari yang awal, maksudnya dari dunia ini. Jadi akhirat besok itu jauh lebih baik, lebih kekal, lebih nikmat, lebih bahagia daripada kehidupan kita di dunia. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Makanya kita selalu berdoa untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Selalu. Ketimbang kita ahli ibadah, ahli kebaikan di dunia, akhirnya tatkala kita meninggal, meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Itu tentang keimanan kita. Makanya kita rajin kita ibadah, bukan karena kitanya itu, bukan. Karena itu kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Kita selalu sholat berjamaah, 5 waktu sholat berjamaah, bukan karena kitanya itu, tapi karena diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Kita harus syukuri. Kalau kita syukur, la in zakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, nikmat ketentraman dalam keluarga, nikmat mempunyai anak soleh soleha, nikmat mempunyai istri yang soleha, nikmat mempunyai suami yang soleh. Itu makna lain sakarum la azidannakum. Kita harus sadari bahwa kebaikan yang kita lakukan itu hanya semata-mata kekuatan dari Allah, hanya petunjuk dari Allah, bukan dari kitanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa, dan pasti,
wala zaufa, dan pasti besok kelak suatu waktu, suatu saat, yu'tika, Allah akan memberi kepada engkau, memberi kepada kalian, rabbuka, rabbnya kalian, fatardo, maka yang akhirnya membuat sampean puas, ridho, hatinya sampean itu puas, ridho, ikhlas, cinta. Karena Allah tidak pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan kita, kita saja yang tidak sadar atas itu semua. Jadi kalau Allah sudah ridho, kita sudah ridho, kita sudah ridho, Allah meridhoi, pastinya kita suatu saat akan diberikan oleh Allah rasa puas itu. Kapan? Tatkala kita sudah meninggal. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik. Wa abqa juga akhirat lebih kekal. Di mana? Di surga. Tatkala kita puas, tatkala kita bisa berjumpa dengan roh kita. Kita senang, kita bahagia, kita puas hati kita tatkala kita berjumpa dengan Rob kita, Pangeran kita, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita sewaktu kita berada di dunia. Makanya kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Karena hakikatnya ingat itu adalah hidup kita ini. Kalau kita enggak ingat, enggak berzikir, kita di hadapannya Allah, kita bagaikan mayat yang berjalan kosong. Enggak ada ruhnya, enggak ada ingatannya kepada Allah. Makanya kalau sampai ingin diridhoi oleh Allah, ingin di cintai oleh Allah, memperbanyak zikir agar kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Gak pernah Allah itu meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan Allah tidak pernah membenci kita. Kita ini yang dicintai. Sampai itu harus sadar, kita ini dicintai oleh Allah. Makanya bukti kita dicintai oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk hidup di atas dunia ini. Kita harus sadar itu. Kalau kita sudah sadar, berarti kita ridho. Apapun yang Allah putuskan, kita ikhlas menerimanya. Semua itu adalah ujian. Sampean sedih, ujian. Sampean senang, ujian. Sampean miskin, ujian. Sampean kaya juga ujian. Semua ujian. Makanya kita harus sadari itu. Kita bahagia, kita menderita, Allah selalu bersama kita. Pasti ada kenikmatan yang luar biasa, makanya harus disyukuri. Pasti suatu saat kita akan dibahagiakan oleh Allah, kita akan puas. Kapan itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, akan indah pada waktunya. Kapan waktunya? Tergantung kita. Kapan kita sadarnya? Kalau kita sadar, Allah akan memberi keridoannya itu. Kalau sudah kita diridoi, hidup ini diridoi oleh Allah, maka hidup kita akan tenang, akan bahagia. Jiwa kita yang ada di dada ini loh, akan bahagia, akan anteng, akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana